Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Ananda semua. Pagi hari ini Bahasa Indonesia pada pertemuan ke-17 akan membahas mengenai ayo menulis tegak bersambung. Ananda semua dipersiapkan buku tegak bersambungnya. Kalau sudah dipersiapkan, mari kita buka bukunya halaman 10. Nah, di halaman 10 kita berjumpa menulis huruf B. Setelah huruf B selesai, Ananda berlanjut ke halaman 11-nya, yaitu membuat huruf C. Nah, kalau sudah selesai, Bapak boleh saya menambah lagi, boleh, silahkan, selama Ananda tidak capek, silahkan. Seperti biasa, kalau sudah selesai boleh dijapri atau lewat kirimnya mata pelajaran di grup masing-masing kelas ya. Nah, semoga pelajaran Bahasa Indonesia mengenai huruf tegak bersambung kali ini ada manfaatnya. Terima kasih semua Ananda semua telah mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.